Martapura merupakan salah satu kota yang menjadi barometer sepak bola Kalimantan Selatan. Kota yang berjuluk Serambi Mekah ini menjadi markas salah satu klub yang berkiprah di kompetisi Liga 2 Indonesia 2017, yakni Martapura FC. Tim berjuluk Laskar Sultan Adam ini kini tengah fokus menyongsong bergulirnya Liga 2 yang merupakan kasta kedua kompetisi sepak bola tanah air. Latihan terus diintensifkan demi mewujudkan impian naik ke kasta tertinggi dan berlaga di Liga 1 pada tahun depan. Jadi kita tetap optimis target untuk bisa lolos ke Liga 1 untuk musim kompetisi ini bisa kita penuhi, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak kita yang membuat sejarah, siapa lagi? Kalau melihat kondisi dan keseriusan anak-anak terus dengan hasil uji coba kita, saya optimis tim bisa lolos untuk babak berikutnya. Gak punya teknik, jangan nih. Ya, ini dia nih. Ini dia yang gue tunggu. Ayo. Gak ada ini. Pertama, kondisi lebih bagus. Terus suasana tim juga. Dan selalu optimis. Bisa tahun lolos Liga 1. Mungkin semua berat, mungkin yang paling diperhitungkan mungkin kayak persiapan, terus persiapan. Modalnya kita suasana bagus, terus untuk materi kita merata, materi pemain jadi tidak bergantung 1-2 orang aja. Kita selama ini udah latihan, jadi kita udah siap tanding ini, Bu. Semua lawan di waspadai. Kenapa? Ya, kita nggak boleh meremehkan, jadi semua harus waspadai. Alhamdulillah Martapura FC siap menyongsong kompetisi Liga 2
2017 yang akan datang ini. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Kalimantan Selatan, Bang.